Teman-teman, ini terjadi peralihan dari analog ke digital ini ternyata berpengaruh juga pada TV Android ya. Ini sudah Android. Nah, permasalahannya kemarin itu tidak ada masalah, cuman ketika analog di lockdown, dimatikan semua, ini nggak bisa hidup. Coba nih ya, ini sudah digital, tandanya D itu, cuman ini hanya bisa untuk TV, untuk saluran anu aja, saluran TVRI dan Metro TV. Kemudian kalau yang lain nggak bisa. Nah, ini meskipun ini contohnya nih ya, ini TVRI bisa nih semuanya. Nah, cuman kalau yang lain seperti ini Trans, dia tidak bisa. Apalagi ini yang favorit baru sekarang ya, yaitu CCTV yang untuk apa, saluran Piala Dunia. Nah, ini harus di set ulang. Caranya ini di bawah sesuai dengan ini, ada garis tiga, nanti menunjuk seperti di ini di remote-nya. Kita cari yang garis tiga ini. Ini pencet aja. Nah, setelah ini dicari ke pengaturan. Pengaturan. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada gambar, ada bunyi, ada saluran. Nah, ini yang saluran ini kita pencet aja. Kemudian pindah saluran. Oke. Nah, ini negara Indonesia, sandinya nggak usah diisi. Ini kita kasih kosong aja lah. Misal sembarang aja dikasih satu. Sembarang, oh, kamu harus coba 4. No. Ini dicoba masuk ke pencarian otomatis. Ini kode pos lokalnya 5500, ini sudah diisi dulu. Terus ya. Nah, ini pilih yang tipe salurannya bukan yang antena tapi digital. Nah, dia udah baru berjalan memindai. Jadi meskipun sudah disetting awal dari apa, dari penggunaan TV digitalnya, ternyata ketika dimatikan saluran analog ini berpengaruh juga. Ini semua dulu nggak bermasalah ya, kemudian tiba-tiba baru tadi pagi tidak bisa hidup saluran digitalnya. Ini mungkin agak lama, saya matikan dulu kameranya. Ini udah 90%. Ini kita coba apakah
Tadi yang tidak ada, coba ya, trans. Nah, ini sudah mulai munculnya. Kemudian ini juga mulai ada SCTV. Nah, udah muncul semua. Nah, oke teman-teman, jadi untuk TV Anda yang sudah smart maupun yang Android, kalau tiba-tiba hari ini terjadi blank salurannya, maka perlu untuk dipindai di salurannya. Caranya seperti itu, hampir sama itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.